teman-teman, welcome, welcome to Mr. Ruli Channel. Yeah, I'm back teman-teman ya. Okay. Ya, akhirnya setelah 2 hari gak upload ya, gue bisa upload lagi teman-teman. Sebelum kita main gamenya, gue mau curhat dulu sedikit sama kalian teman-teman ya. Ngomong-ngomong, sorry kemarin gue gak upload ya beberapa hari. Karena ya kalau kalian yang udah follow Instagram gue sih kalian tahu ya, gue abis, alhamdulillah, abis upgrade PC teman-teman ya. Jadi ya melakukan serangkaian-serangkaian agar PC itu bisa digunakan, mulai dari ngerakit, install ulang, dan segala macam teman-teman ya. Sampai 2 hari bayangin gitu loh. Maklum, newbie ya kan, newbie baru upgrade gitu. Jadi ya setelah gue tanya-tanya sama Pak Plung dan rekan-rekan lainnya, Imron dan yang lain-lain, akhirnya bisa juga nih gue bikin video lagi teman-teman ya. Gue mohon maaf banget nih. Jadi teman-teman, sebelumnya kan kita udah bikin rumah ya, udah bikin rumah tuh yang di apa, yang di dekat Playboy Mansion. Nah, karena ini gue abis upgrade teman-teman ya, dan itu hilang gitu rumahnya. Jadi kita kan abis install ulang, fresh gitu, dan rumahnya lupa gue backup ke hard disk eksternal gue teman-teman. Jadi mulai dari pokoknya serangkaian aset di GTA 5 mods ini ya hilang semua teman-teman. Mulai dari skinnya bejo, rambutnya bejo teman-teman, mobil-mobilnya bejo, rumah-rumahnya bejo ya, rambutnya, jenggotnya, baju-bajunya, dan mod kayak anaknya si Juminten, si Julehanya, itu ya hilang semua gitu. Gua harus install ulang lagi satu-satu modnya gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya gua nunggu kelar gua install modnya lagi, mungkin gua besok baru sempat bikin video gitu. Kalau misalnya semua mod gua masukin dulu gitu teman-teman, belum kan ngedit-ngeditnya juga dikit gitu kan ya. Jadi buat kali ini ya, gue cuma mau ngasih tau ke kalian kalau kita mulai fresh lagi teman-teman ya. Ini baru satu mobil Alphard ya ceritanya. Jadi kita belum masuk ke story. Gue cuma mau hari ini gue mau ngasih tau ke kalian kalau GTA gue baru bisa gitu teman-teman ya. Gue baru bisa bikin video gitu. Jadi ya ini baru mobil Alphardnya. Nanti gue masukin pelan-pelan ya teman-teman ya, pelan-pelan. Dan rumah, berhubung rumah yang kemarin hilang teman-teman ya, jadi hari ini gue mau ngajak ke kalian ke rumah gue yang lama. Ya waktu itu gue bilang ini rumah bikin error, ternyata error bukan dari rumah, itu melainkan dari DLC. Dari DLC-nya, jadi dari mod mobil yang rumah gue ini. Nah, mewahnya bedanya apa nih sama yang map rumah sebelumnya? Kalau sebelumnya kolam renang yang kecilnya itu nggak bisa, nggak ada airnya. Kalau kalian udah lihat thumbnailnya mungkin kalian tahu rumahnya. Dan sekarang ada airnya gitu teman-teman. Dan gue rasa kalian bakal setuju kalau rumah ini kita tag aja, nggak usah pindah-pindah lagi gitu teman-teman ya. Jadi ya gue mau ngasih tahu, sorry nih. Jadi nanti kalian jangan nanya-nanya, bang. Bukan nanya sih, jangan protes, bang. Ganti-ganti rumah mulu. Kan udah gue ceritain ya, modnya hilang semua gitu, modnya hilang semua. Bang, mobilnya dikit banget gitu ya, sabar gitu kan. Nah ini kalian lihat aja nih si bejonya ini tuh, masih kayak begini tuh teman-teman. Jadi ini gue install dulu apa adanya biar gue bisa bikin video gitu kan, biar bisa upload ke kalian gitu. Dan ini juga kayak game rough gitu, kayaknya hilang semua gitu teman-teman save-annya. Kalau The Forest gue ada beberapa video yang udah gue backup, nanti masih bisa gue edit. Nah, jadi itu ya penjelasan gue teman-teman ya. Gue harap kalian ngerti ya. Buat yang nanya-nanya cara ikut giveaway gimana, kan nonton videonya yang lengkap gitu loh ya kan. Caranya kan udah jelas tuh. Kalau kalian gak ngerti cara upload video di Instagram, cari di YouTube cara uploadnya ya. Orang udah jelas banget kok ya teman-teman, tolong ya. Dan yang buat yang nanya batas akhirnya kapan, oke, gue tag-in mungkin tanggal 10 lah ya, setelah gue balik dari Malang. Soalnya gue mau ada acara gathering kan sama Ijaf tanggal 5 nanti ya. Mungkin tanggal 10 baru gue itin lah nanti lah. Nah gitu ya, jadi gue udah jelasin semua ya. Kalau GTA gue udah ini fresh lagi ibaratnya ya. Jadi hari ini gue belum bisa ngajak kalian masuk ke story lanjutannya. Sebenarnya ada story lanjutannya nih ya kan. Kalau si Bejo ini bakalan ketemu sama orang-orang militer lagi itu, bocorannya gue kasih tahu. Nanti kalian lihat aja lah ya. Dan kali ini gue bakalan ajak kalian ke rumahnya, ke rumah yang kayak yang gue bilang itu. Pasti kalau bagian dari kalian udah nonton dari awal tahu rumah ini ya teman-teman ya. Jadi ya ini gue setelah install ulang, gue install dulu nih yang penting-penting teman-teman.
kayak GTA-nya, mod grafiknya ya teman-temannya itu gua install-installin semua. Yang penting-penting dulu. Jadi DLC-DLC-nya belum teman-teman ya. Jadi sabar ya. Nanti gua lanjutin lagi. Kerja rodi nih, kerja lembur bagai kuda ini. Yang namanya kerja lembur bagai kuda tuh ini. Install ulang, gerak cepet gitu teman-teman. Itu kerja lembur bagai kuda itu namanya. Jadi berhubung karena kemarin kita lagi pakai Alphard, jadi Alphard-nya dulu yang gua masukin. Biar kita bisa drive-drive pakai Alphard ya. Nah. Oke, gua harap kalian ngerti ya. Gua habis upgrade PC, alhamdulillah ya, berkat kalian juga gitu kan. Upgrade PC untuk apa ya? Biar gua bisa nyajin konten yang lebih baik buat sama kalian gitu loh. Kayak mulai ya mod-modnya mungkin bisa gua tambah-tambahin yang lebih berat mungkin ya. Terus kayak editingnya gitu. Ya, ini demi kalian teman-teman ya, biar gue bisa menyajikan konten yang berkualitas gitu. Jadi duitnya tuh gue lariin ke PC aja dulu gitu kan. Ntar aja buat diri sendiri tuh teman-teman ya. Oke, jadi ya udah gue jelasin, no problem ya. Kita mulai ibarat, bukan mulai dari awal semuanya sih enggak. Pelan-pelan kita masukin nanti modnya. Kalau next video mungkin ya kayak bodyguardnya si botak sama si bokur, Juminten anaknya udah ada, itu kan tinggal masukin. Cuman ya mobil-mobilnya pelan-pelan lah ya. Mobilnya kan banyak banget tuh. Nanti kalian lihat dah. Ya mungkin kita bakal ada yang normal-normal aja, jangan terlalu banyak mobil dulu ya. Mobil tetap di garasi, nanti tetap karena gua mobilnya lupa gitu teman-teman. Mobilnya mobil apa aja gitu kan. Jadi ya mobilnya kita satu persatu dulu lah teman-teman ya. Enggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa kan ya. Jadi kalian bisa mulai request mobil ya. Insya Allah bakal gue bikinin videonya kalau ada modnya teman-teman ya. Kalau ada modnya lo ya. Nah nih kalian lihat nih. Ini lo. Nih rumahnya itu di sini teman-teman. Nah pasti kalian kalau yang nonton video gue dari awal, kalian tahu rumahnya nih teman-teman ya. Si Karmidi pernah kesini dan dirawat ya pas kecelakaan teman-teman ya. Dan ini emang naiknya sih rada susah ya. Nanjak parah ini. Cuman ini rumah ya. Aduh bagus banget dah, asli dah, gue gak bohong. Ini bolong gak ya? Waktu itu di sininya bolong teman-teman. Oh enggak. Nah ini woi, gila. Aduh. Nabrak deh gue. Oke nih. Kalian lihat teman-teman. Asik. Nah, ini dia rumahnya teman-teman. Air itunya ada ombak ya enggak? Di sini ada kolam. Aduh. The best rumah teman-teman ya. Tuh, kalian lihat tuh. Gila. Gimana? Kalian suka nggak sama rumah ini? Kalau gue suka loh, tuh ada kolamnya sekarang, ini ada airnya temen-temen tuh, aduh cakep banget. Dan ini juga ada airnya tuh, ini ada ruang santai tuh. Mungkin kalian ada yang baru join ya, dan belum tahu rumah ini isinya apa. Oke, kita bakalan tour sebentar ya ke dalam rumahnya, nanti kita akan masuk ke dalam teman-temannya. Hop. Nah, sini ada apa? Ada ininya apa? Kolam renang ya. Di sini bisa berenang, air beneran. Tuh. Air dari laut ini, teman-teman. Misal kalian tahu, tuh, kolam berenang ada dalam banget. Ini rumah menurut gue ya. Dari beberapa mod yang gue pakai, ini rumah paling terbaik sih menurut gue. Mulai dari tamannya tuh kalau kalian lihat tuh ya kan. Senanya juga ada ininya. Dulu kan sempet kita pakai ini karena pas gue bikin Rockstar Editor ada error, gue kira dari rumahnya, ternyata bukan, teman-teman. Jadi gue bakalan pakai rumah ini. Ya, kalau kalian lihat, nih ruangan pertamanya apa ini di sebelah sini? Tuh, WC ya. Ini rumah paling lengkap sih, teman-teman. Di sini ada balkonnya. Oh, nggak bisa lihat sini. Nah, ini adalah ruang apa ya? Ruang keluarga ya, teman-teman ya. Ada api-apinya penghangat. Dan di atas ini movie room sebenarnya. Tuh, dalam mesin ada, aduh, keren banget anjir. Ada kolam, men. Nah, sini nih. Tuh, movie room-nya di sini ya enggak?
Keren gak tuh? Di atas nontonnya, men. Dan ini ada garasi. Bang, garasinya kecil banget, bang. Ups, santai. Ini ibarat cuman garasi atas yang di rumah doang gitu. Buat kayak mobil yang bakal sering dipakai lah gitu kan. Nah, nih kalian lihat nih. Tuh. Tuh, ya kan? Tuh. Ini adalah kasur lagi, teman-teman ya. Mantap gak tuh? Wih, ini ada balkonnya. Kita bakalan ke ruangan atas, teman-teman. Tapi sebelum itu gue bakalan load ini dulu, apa? Markernya, karena markernya belum gue load. Kita pakai marker naiknya. Buat naik liftnya ya, pakai marker. Nah, kita masuk lagi. Itu kan ada lantai atas tuh. Kalau kalian lihat tuh. Jadi ini tiga lantai ya. Jatuhnya ya. Satu, ini dua. Oh enggak lah, dua lantai aja lah. Ini mah bukan lantai setengah gitu. Nah, ini kita ada di lantai atas sekarang. Dan di sini udah ada tuh, udah lengkap. Komputernya lengkap, TV-nya. Kasurnya udah ada dua ya, bawah satu, sini satu. Kolam renang, meja biliar ya, tempat gym. Dan ini di balkonnya. Gue suka banget kalau balkon yang dari sini. Ya, tuh bagus banget, teman-teman. Dilihatnya dari atas ini juga mantap jiwax anjay. Selanjutnya itu apa ya? CCTV ya? Wih, lampu ya. Nah, kita punya tiga kamar di sini. Ini ada kamar lagi di sini. Gimana? Setuju gak sama gue kalau ini rumah yang paling lengkap? Setuju dong? Kalau kalian setuju, komen di bawah ya. Dan ini adalah bed up-nya, teman-teman. Tuh, bed up-nya. Komen di bawah gitu kalau setuju. Dan like-nya jangan lupa. Like-nya yang banyak kalau kalian suka sama rumah ini gitu loh. Dan ada dapurnya tuh. Dan meja makannya tuh. Ih, gila, cocok banget. Gimana, teman-teman? Keren gak? Keren dong. Oke, next. Mana bang garasinya katanya gede. Iya, kita ke bawah sekarang. Dan di ruang depan pun aja udah gede banget gitu. Udah luas banget. Kayaknya ini rumah udah paling cocok gitu, teman-teman ya. Gua bakal ajak kalian ke ruang bagian bawah. Dan di bagian atas itu, nih atas garasi ini, sini kita bisa kasih helipad aja nanti ya. Jadi kita pakai helipad. Gue bakalan coba mainin heli sekarang. Nanti gue spawnin heli. Dan ini garasinya. Gimana? Luas dong? Luas ya. Asik. Lengkap dengan bengkel-bengkelnya, teman-teman ya. Tuh. Dan ini ruang ke atas seharusnya. Harus pakai marker gak ya dia ya? Oh iya. Coba gue intip dulu ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya ruang apa sih? Kita kalau nggak dipasangin marker nggak bisa masuk, teman-teman. Perasaan ada ruangan ini lagi deh, teman-teman, semacam bengkel. Cuman gue nggak tahu di mana ya ruangan semacam bengkelnya itu ya. Sini nih kalau nggak salah, daerah-daerah mana ya? Sini ya. Oh, sini batu semua. Apa gue salah ya? Mungkin bukan rumah yang ini kali ya, teman-teman ya. Ya, jadi itu dia. Jadi lo oh ini nih yang semacam bengkel nih. Masuknya dari mana tuh? Oh dari samping sih ini masuknya. Nih teman-teman tuh ruangan semacam bengkel. Ini pintunya nggak kemana-mana gitu. Jadi kita harus mainin marker di sini, teman-teman. Jadi main di pintu sini nongolnya kemana nah gitu. Nanti kalian tandain gitu loh. Nah nih kita ke ruangan yang bengkel tadi ya. Nah ini nanti jadinya marker yang bawah kita ganti ke kita konekin ke marker ruangan rumah. Jadi dari rumah bisa langsung ke garasi gitu loh. Gitu teman-teman ya. Jadi gimana, kalian setuju dengan rumah ini? Kita nggak usah pindah-pindah rumah ya, udah ya di sini aja ya. Biar kita bisa lanjutin story-nya. Karena ada beberapa skenario yang harus kita mainkan, teman-teman. Anjay. Nah, ini ruangan bawah sini ya. Asik. Nah, ini dia di sini. Gini doang ternyata ya. Oke, teman-teman. Jadi, ya sekian dulu video kali ini. Semoga kalian ngerti apa yang nyebabin gue nggak upload-upload kemarin ya. Video ya, nggak upload-upload video ya, teman-teman ya. Kalau kemarin gue ya alhamdulillah udah upgrade PC, sekarang udah better lah ya. Jadi, masih juga harus terus upgrade demi nyoba-nyoba mod ya, kayak mod Redux tuh belum kesampaian kan, teman-teman ya. Nanti bakalan kita coba lagi.
Dan kalau gitu gue akhirin videonya di sini teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe video ini teman-teman. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Goodbye. Oh iya, silakan request ya. Request mobil.